kontestan dan raih juara menuju alor mandiri. Kami dari Kecamatan Alor Barat Laut untuk menyerahkan piala bergilir. Lepot tangkap untuk diserahkan kepada pemerintah daerah untuk direbut oleh 24 klub. Terima kasih. Para pemerintah dan semua, orang-orang tua semua di tempat ini, di Stadion Kebanggaan Masyarakat Alor Pandan, Stadion Mini Kalabahi. Atas nama orang-orang tua dari Adang Bang Airnu Ail Bang Taupul Bang Ingito, kami menerima piala ini dan menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk diperebutkan dalam turnamen Lapo Tanakap pertama tahun 2019. Kita semua yang ada ini melanjutkan titipan leluhur-leluhur kita. Dari Adang 10 kampung, dari Alor 3 kampung, dan dari 7 kampung. Orang-orang tua berpesan kepada kita, Bapak Sotafani Topang Sali, Dena Lifang, Dena Adang Lora. Bapak Sotafani Topang Sali, Den Tulta, Den Puyirmi, Den Lifang. Karena itu hari ini, oleh generasi muda dari 3 kampung di Alor memfasilitasi dan menyelenggarakan ini, melibatkan Adang 10 kampung, Pura 7 kampung. Mari kita jaga kebersamaan, kita pupuk silaturahmi kita, dan kita bangun Alor Pantar ini dengan sukacita. Bibar pitar fe, tongu fe, Sadang Bang Air Nuhail Bang Tau Puru Bang. Jangan kita baku mar, jangan kita baku sigut, jangan kita baku injak. Tetapi mari kita baku topang, kita baku dukung, kita baku kerjasama untuk membangun Alor Pantai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera dan teman-teman. Piala Lapo Tanakap, bahasa adat, diantar dan prosesi lewat adat. Jadi kalau kita omong tentang Lepo Tanakap, harus bulu badan ini dia berdiri. Adat itu intinya hanya menjaga kebersamaan. Saling ini ajang pertandingan ini hanya sekedar sebagai alat untuk mempersatukan kita. Apalagi dihadiri oleh tokoh-tokoh adat yang di Alor, lihat ada Alor kecil itu lengkap itu. Dulolong lengkap, Alor besar lengkap. Ini momentum yang tepat. Pemerintah menerima dari panitia untuk diperebutkan dari sekian klub yang ada. Mudah-mudahan ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Singkirkan semua perbedaan yang kemarin kita lakukan. Dan jangan harapkan bahwa kekuatan yang ada ini ada punya tendensi-tendensi tertentu. Tapi bersih bagaimana mempersatukan daerah. Karena pemerintah membutuhkan kekuatan, persatuan dan kesatuan di daerah-daerah. Saya harap piala ini akan direbut dengan sikap sportivitas kepada pelatih, kepada wasit. Tolong panitia melakukan pendekatan terhadap wasit, sikap kejujuran, sikap jujur dalam melaksanakan pengambilan keputusan. Saya terima dan saya kembalikan kepada panitia untuk diperebutkan. Terima kasih. Piala ini kami panitia terima dengan persyaratan kami menyumbang untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kita meningkatkan sportivitas dalam bermain bertanding. Terima kasih.